teruskan Perak pada malam ini. Dan kita lihat satu sepakan penjuru yang cukup-cukup sempurna dan disambut baik oleh Aiman tadi. Perak Kedah untuk mengejutkan tuan rumah. Perak mula untuk mengasah, tapi ada pemain Kedah yang terbaring yang memerlukan perhatian. Itu adalah peluang yang terbaik dimiliki oleh Kedah. Menerusi tandukan Suhaimi Saad, pemain di bahagian pertahanan yang mara naik ke atas untuk menyambut sepakan sudut Hidir Idris. Kita ada antara yang sibuk di kawasan teknikal, begitu juga dengan Chan Wing Hong. Okay, kita lihat ya, Chan Wing Hong bersama-sama dengan Zamri Ma'arif itu jurulatih penjaga gol bagi pasukan Perak ini ya. Ini juga adalah rakan seangkatan sesama sendiri ya. Idris, pengalaman beliau beraksi di bersama skuad Liga Super yang memberikan sedikit kelebihan kepada Kedah terutamanya di bahagian tengah. Kita dapat perhatikan kematangan yang ditampilkan oleh Hidir Idris jika nak dibandingkan dengan rakan-rakan yang lain, Syarul. Ya, betul. Kita dapat lihat ada 2-3 pemain yang biasa dipanggil oleh pengurusan ataupun pasukan Liga Super Kedah untuk pemain-pemain simpanan mereka ni, Piala Presiden, dan ini menggambarkan mereka ini sudah layak untuk duduk di atas Liga, untuk dalam Liga Super. Dan peluang yang diberikan oleh pengurusan pasukan Liga Super Kedah itu adalah satu petanda yang cukup-cukup baik bagi pasukan-pasukan pemain-pemain pasukan Kedah ini untuk pengalaman mereka. Aizan untuk Perak, tapi dia perlukan bantuan. Namun tolakan dari Aizan gagal membaca larian dari Adib. Adib meninggalkan posisinya di pertahanan sebelah kiri untuk membantu bahagian atas sewaktu melakukan serangan. Fazrul Daniel, kali ini Fadil Ridwan yang dapat merampas. Lagi tanpa jaringan di Stadium Perak. Perlawanan akhir bagi acara bola sepak untuk penentuan pingat emas. Digelar ibu segala pingat dalam apa jua temasya sukan. Ya, baik. Kalau kita dapat perhatikan yang sepanjang 27 minit permainan, kita nampak perbezaan permainan antara pasukan Perak dan pasukan Kedah itu sendiri. Kita lihat pasukan Kedah, mereka hanya suka membuat passing-passing pendek ya, hantaran-hantaran pendek, bermain bola bawah, bola ground apa semua. Dan plan untuk attack ya, mereka menggunakan kedua-dua pemain sayap mereka dengan baik. Tapi tidak bagi pasukan Perak yang hanya membuat hantaran-hantaran jauh mencari Derek Leong, dan sekali-sekala Ashraf dengan Alif membuat larian solo. Itu saya rasa itu perbezaan permainan antara pasukan Perak dan pasukan Kedah itu sendiri. Adib Raup dapat melepaskan diri untuk Adib. Namun sekali lagi tolakan yang tidak menjadi. Fazrul Daniel tenang untuk mengemudi bahagian tengah bagi Kedah. Hadi Hasbullah dengan bersama dengan Fayyad Zulkifli di bahagian kiri. Hadi diasak, tetapi masih lagi Hadi berjaya mengawal permainan. Hidir Idris untuk Kedah meneruskan tekanan. Pemain dari Fadil, tandukan tipis. Itulah yang diperkatakan oleh Ahmad Syarul Azhar, pembinaan serangan yang dilakukan oleh Kedah. Ya, kita lihat bagaimana tersusunnya mereka, macam sudah diplan, sudah dirancang sebaik mungkin oleh jurulatih kita
terhadap pemain-pemain ni. Bagaimana kita lihat Muhammad Asnawi dengan selesa boleh naik membantu bahagian serangan sehingga ke atas, sehingga boleh buat crosses. Dan kita lihat hanya pemain-pemain Perak hanya memerhatikan sahaja bola lambungan daripada flank. Dan challenge yang dia buat satu lawan satu itu adalah satu tindakan yang tidak sepatutnya berlaku ke atas pertahanan pasukan Perak itu sendiri. Sedikit demi sedikit Kedah sudah mula untuk mendapat rentak. Agar Aminuddin untuk melepasi Farid Nizal. Terang mengasah ketika ini. Tarian yang dilakukan oleh Alif. Tapi Alif gagal melepaskan diri. Suleiman Salih untuk Aizan. Dorongan dari Aizan. Dan ada ruang untuk Perak. Masih lagi dalam kawasan permainan. Tapi akhirnya sepakan gol jadi milik Kedah.